pagi guys. Bertemu kembali bersama saya di Ju Culture Food. Okay guys, belum lagi terlambat untuk saya mengucapkan selamat hari Christmas dan tidak juga awal untuk saya mengucapkan selamat tahun baru yang akan datang iaitu 2023. Okay guys, hari ini aktiviti saya mengikut mak saya pergi kebun mencari daun midin ya guys. Tapi daun midin kali ini kami jumpa agak merah semua, yang hijau kurang muncul pada hari ini. So beginilah suasana di kampung saya guys. Dan di sini terlihat ada keladi manis. Ada keladi manis. Mungkin keladi ini tunggu besar sikit untuk dijadikan lauk. Okay guys, saya akan cari lebih banyak lagi daun midin guys. Guys, kalau banyak macam ni kan bagus guys. Thank you.
guys, cukuplah hasil sayuran kebun. Guys, cukuplah lauk hutan yang kami dapat hari ini, yaitu 3 jenis sayur hutan, yaitu rebung, fresh, daun bidin dan juga sayur pakupakis, guys. Okay guys, nanti saya nak masak 3 jenis lauk ni campur sekali 3-in-1 dalam satu menu. Okay guys, stay tune guys, jumpa saya di dapur.
Hai, bertemu kembali bersama saya. Okay guys, hari ini saya masak di pondok guys, berlainan sikit sebab saya nak ubah suasana kampung. Memandangkan hari ini saya berada di kampung, so hari ini saya nak masak makanan kampung juga. Okay, lauk yang telah saya cari di kebun tadi bersama mak saya. Okay, dan di sini seperti yang tadi dijanjikan, saya akan masak 3 dalam 1, iaitu ini adalah rebung yang telah direbus tadi. Okay, ini rebung. Okay, dan di sini saya ada daun midin dan juga dicampur dengan daun paku pakis. Okay, memandangkan paku pakis kita tak banyak, jadi saya campurkan sekali. Okay, di sini bahan-bahan yang akan saya gunakan seperti di sini, iaitu saya ada bawang putih, bawang merah, lepas tu saya ada belacan dan juga ikan bilis, dan juga saya menggunakan 2 biji cili. Saya tak letak pedas sangat sebab mak saya tak larat makan cili. Biasalah orang yang sudah berumur, dia punya lidah pun sudah lain-lain. So, mari kita mulakan menumbuk kita punya bahan-bahan. Thank you.
Okay guys, kita masukkan rebung yang telah direbus tadi. Masukkan rebung. Subscribe, like dan komen ya guys. Jumpa lagi saya di video yang akan datang. Sama-sama.